Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Teknisi. Kali ini saya ada paketan access point Ruiji. Ini sekaligus saya membuat video unboxingnya, sekaligus mau membuat video untuk YouTube-nya. Ini saya percepat saja videonya ini. Ya, ini adalah unit yang saya maksudkan. Ruiji RGEW 1200G Pro. Di sini ada dual band gigabit wireless router. Di sini mendukung beberapa fitur, ada seamless roaming, jadi bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain itu tanpa harus terputus. Jadi katakanlah dari ruang A ke ruang B ke ruang C, itu dia tetap bisa tersambung terus. Kemudian di sini ada relay mesh. Oke, di sini ada satu konfigurasi, bisa dipakai untuk banyak device. Ruiji Cloud Apps ini yang salah satu paling menariknya. Jadi ada cloud management dengan fungsi-fungsi yang macam-macam, bisa di remote melalui internet begitu. Di sini adalah mix and match. Di sini bisa digabungkan dan juga dikombinasikan dengan router-router yang lain begitu. Untuk unitnya nanti fisiknya akan kurang lebih seperti ini. Oke, ini ada spesifikasi di sini ada ini seamless yang tadi. Kemudian di sini ada konfigurasinya, yaitu plug and play. Ini konfigurasi yang standar ya. Main router, kemudian ada broadband, masuk ke one port sehingga menjadikannya menjadi sebuah seamless wifi begitu. Kemudian ini support 5G, self organizing. Di dalamnya ada satu buah access point, kemudian adaptor, kemudian buku panduan dan juga kartu garansi begitu. Ini dia unitnya. Ini dia unitnya. Ini adaptor. Adaptornya begini. Ini powernya. Oh, saya bacakan saja karena nggak begitu terlihat. Ini 12 volt 1,5 ampere. Ini 12 volt 1,5 ampere. Ini ya. Di sini. Kemudian sebuah kabel RJ45. Ini ada full 6 kabel ya. 8 kabel. Kemudian unit Ruiji-nya itu sendiri. Oh, ini kartu garansi dan juga
panduan penggunaan. Oh, di bawahnya ada satu lagi. Oh, ini faktor pembelian. Oke. Ini ada 6 antena. Ada 6 antena, semuanya fix ya. Fix kamera. Ada 6 antena, semuanya fix. Dan di bagian belakang itu ada beberapa port. Ini kalau dilihat dari speknya, itu belakangnya sudah gigabit port begitu. Langsung saja ini saya nyalakan. Ya. Ini untuk saat ini adaptor sudah saya nyalakan ya. Kemudian di bagian sini, di bagian dalam ini ada lampu yang berkedip-kedip ini. Nah, ini kalau saya matikan lampunya, ini kelihatan ya. Tapi kalau dari depan nggak begitu kelihatan ya. Nah, itu berkedip-kedip. Ditunggu, untuk internet saya siapkan terlebih dahulu.